Pengurus Kampung Putra Pak Haji Hasanuddin. Kita menggelar peskom terkait statusnya David Bala dan lain sebagainya. Mungkin bisa dijelaskan langsung Pak, silakan. Oke, selamat malam teman-teman media. Jadi saya ingin ceritakan awalnya David Bala bergabung dengan Kampung Putra itu karena kita masih memiliki satu slot pemain asing dan akhirnya kita dapatkanlah si David Bala yang terakhir bermain di Liga Thailand. Nah, total David Bala bermain 2 kali untuk Kalteng Putra. Pertama pada saat di Lampung, di mana dia mencetak 1 gol melalui free kick. Dan yang kedua pada saat melawan PSIS Semarang. Dan pada babak pertama, disitulah dia cedera. Nah, dan sampai saat ini ingin kami sampaikan bahwa komunikasi antara manajemen dengan David Bala terus lancar. Oke? Ini sekaligus mematahkan yang terjadi di media sosial selama ini bahwa disampaikan David Bala tidak diurus atau ditelantarkan, itu tidak benar. Karena sebagaimana kita tahu, dia pun tinggalnya di Hotel Swiss Bay Hotel, di mana untuk di Palangkaraya itu termasuk hotel bagus, hotel mewah. Nah, di samping itu juga kita pun bertanggung jawab atas cedera yang menimpa David Bala, di mana terkait gaji pun kita bayarkan juga. Bahkan sebelum dia bermain, kita sudah bayarkan gaji untuk bulan September. Nah, itu sebelum dalam PSIS Semarang kita kasih ke dia. Dan tadi siang sudah menyelesaikan juga kewajibannya termasuk dengan imigrasi. Di mana Bala sebelumnya terkena overstay. Bukan berarti kita tidak urus sih kitasnya, karena setiap pemain kan, pemain asing di Indonesia diwajibkan untuk membuat kitas atau permit stay, work permitnya. Nah itu kita sudah buatkan saat itu, bahkan DPKK-nya sudah keluar, notifikasi pembayaran sudah dilakukan sesuai dengan regulasi di PT LIB kita penuhi. Namun pada saat ingin berangkat ke Singapura, karena David Bala terkena ACL dan meniskus, tidak memungkinkan untuk dia berangkat ke Singapura saat itu karena cederanya sulit untuk dia bisa berjalan. Nah, akhirnya tadi sudah diselesaikan juga di imigrasi, artinya dalam minggu ini dia akan pulang ke Brazil untuk melakukan operasi. Ya, sebelumnya kita juga pernah menyampaikan ke dia untuk dioperasi di Indonesia, tapi karena ini sudah dekat Natal, akhirnya dia pulang ke Brazil. Dan selama ini MRI pun kita sudah lakukan 2 kali. Pertama di Surabaya dan yang kedua di Jakarta. Ada hasil dari MRI tersebut mengatakan bahwa David Bala karena ACL dan meniskus. Itu, dan kita pun juga memberikan biaya terkait operasinya. Ya. Di Brazil, jadi yang kita berikan ke David Bala adalah gaji dia. Bulan Oktober kita penuhi, kemudian tiket balik ke Brazil kita kasih ke dia, kemudian untuk biaya operasi kita kasih ke dia, termasuk sampai biaya terapinya pasca operasi kita berikan ke dia. Mungkin bisa ditanyakan bagaimana pendapatnya untuk Kapten Putra, terus terima kasih dukungannya bagaimana? Tanya untuk balas itu. Você achou o que aconteceu nesse tempo todo aqui? Como se trataram, o que estão fazendo para você, a sua parte da sua operação, todo o tempo que eu estou vendo. Pode falar. Boa noite a todos. Hoje eu e o Kapten Putra fizemos um acordo, depois de 2 meses. Eu vim para a Indonésia com um objetivo de fazer uma grande liga aqui, mas infelizmente tive essa lesão. Foi muito triste para mim, com o meu clube que eu estava trabalhando. Infelizmente aconteceu isso e depois disso deu os outros problemas, que foi o tempo para a cirurgia, isso me deixou um pouco preocupado. Mas agora, hoje, graças a Deus, depois de muito tempo, fiz um acordo com o Kapten Putra para resolver tudo isso. E agora vou para o Brasil para ter minha recuperação. E espero em breve voltar aqui para mostrar meu futebol. Guia da transição, eu estou.
membantu dengan semangat dan kemudian terjadi cederanya dia. Keinginan dia bisa bantu kita ini untuk bermain baik, tapi setelah dia cedera, waktunya yang untuk urus cukup lama dan bikin dia sedikit stres. Tapi kalteputer tidak pernah lepas tanggung jawabnya ya, seperti Andrew bicara, Andrew. Kemudian dia sangat sedih karena tidak bisa berpartisipasi. Hari ini semua sudah selesai dengan kalteputer dan dia akan kembali ke Brazil, berobat, kembali di sana, dan berharap dia bisa kembali ke sini untuk bermain di Indonesia lagi. Terima kasih banyak. Vous pouvez tout résoudre comme partait. Comme eu tinha 4 meses de contrato, eles me pagaram um mês, ficou faltando os 3. Então o acordo que eu fiz com o clube foi que hoje ele vai me pagar o mês de outubro. E o mês de outubro, a minha cirurgia e a minha recuperação e minha passagem para o Brasil. E até março do ano que vem, eles têm que me pagar os 12 meses que restam. Deixa da deal sama Kalten, akan bayar dia satu bulan, kemudian bayar semua yang operasi dan seperti itu bencana, dan sampai bulan akan cicil semua pembayaran yang kurang. Jadi tetap Kalten Putra bertanggung jawab sama dia sampai selesai. Mungkin sedikit Pak, jadi untuk pemberitaan selama ini di media maupun di media sosial itu bohong ya mengenai David Bala yang ditelantarkan Kalten Putra atau seperti apa? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Apa yang disampaikan Kut maupun David Bala maupun dari manajemen Kalten Putra, kita meluruskan hal yang terjadi pada saat ini di media sosial, di media, bahwa David Bala ini ditelantarkan dan tidak digaji sampai dengan 4 bulan. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini, karena media dan bertatap langsung juga dengan David Bala, bahwa hal ini tidak terjadi dan pihak manajemen selalu mengunjungi beliau. Dan juga diterantarkan beliau adalah Mr. David Bala ini diterantarkan di Swiss Bell Hotel dan selama penunjang lainnya makan ataupun selalu di rumah manajemen. Jadi tidak benar, intinya pada kesimpulan tidak benar apa yang meskipun agennya dia yang ada ngomong katanya di koran dan di media sosial itu bohong Pak, Anthony Tales itu bohong. Karena mereka tidak datang ke sini. Jadi hal ini, dan kami pihak manajemen sering mengunjungi David Bala di Swiss Bell. Terima kasih, semoga ini membuat Kalten dan persepak bolaan Kalten juga ke depan akan semakin baik. Berputarnya rotasi, ada kalah, ada menang, itu namanya permainan. Jadi kita harus menyadari, semuanya itu ada permainan, ada kalah, ada menang. Kalau permainan semuanya menang terus, mungkin sulit. Jadi apa kelemahannya kita jadi bahan evaluasi untuk ke depan, bahwa Kalten Kalimantan Tengah persepak bola tetap ada untuk ke depan. Terima kasih. Terima kasih kawan-kawan semua. Selamat malam.